kita dapat apa tu, lihat persiapan-persiapan kita. Dan antara jentera yang penting ialah pergerakan wanita. Dan dari segi Barisan Nasional Negeri, kita sangat yakin persiapan dan komitmen wanita dalam menyumbang kepada gerak kerja pelan raya untuk Barisan Nasional pada masa yang akan datang. Kita boleh dikatakan berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Semua jentera berjalan dengan baik dan lancar. Dry run telah pun dibuat, banyak latihan juga dilakukan. Kita berhadapan dengan Pelan Raya 14 ni berbeza dengan dulu, yang mana kita bukan sahaja ada jentera, tapi kita mobilisasikan jentera kita. Kita bagi pendedahan pada jentera kita supaya mereka lebih berkesan dalam Pelan Raya yang tak lama lagi ini. Jadi kita memang dalam keadaan bersiap sedia, dan kita yakin, yakin dengan sokongan serta kejayaan Barisan Nasional di Johor khususnya dalam Pelan Raya yang akan datang.